Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muaz akan menyampaikan sebuah pengucapan awal yang terdiri tentang berbuat baik dibalas baik. Makna berbuat baik dibalas baik ialah perkara yang membuat orang di sekelilingi kita berasa gembira dan menyukainya. Berikut adalah cerita tentang berbuat baik dibalas baik. Dalam satu kampung terdapat seorang ibu dan anaknya. Mereka sangat miskin. Mereka hanya tinggal sekeping roti untuk dimakan. Pada waktu itu, si ibu menjumpai seekor angsa yang sangat kelaparan. Si ibu itu memberi angsa itu sekeping roti yang ada kepada mereka. Lalu angsa itu gembira dan mengibas-ngibas kepaknya. Apabila mengibas-ngibas kepaknya, terjatuh satu bulu emas. Ibu dan anak itu pun terkejut. Keesokan harinya, mereka menjual bulu emas itu ke kedai. Lama kelamaan, mereka menjadi sangat kaya dan mereka mempunyai sebuah rumah yang besar dan cantik. Mereka juga tidak sombong dan tidak lupa dan selalu menolong orang yang dalam kesusahan. Berikut sedikit dalil tentang berbuat baik dibalas baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang artinya, yang maksudnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, percaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, percaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 8. Pengajaran yang kita dapat dari cerita ini ialah, pertama, kita mestilah berbuat baik kepada orang dan menjauhi perbuatan kejahatan. Kedua, jangan mengharapkan sesuatu apabila kita membuat kebaikan. Ketiga, setiap perbuatan mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan. Saya Muhammad Mohd dari Sekolah Islam Hidayah. Siap jalani ujian kawal kaki kenaikan pangkat. Sarjan Tuan. Senang gue. Puas dia. Senang gue. Tekan gue. Puas dia. Tenang dia. Pandang kan. Letak kaki 15-1-2. Letak kaki cepat. Saya mohon pemandang selesai menjalani ujian kawal kaki kenaikan pangkat saja Tuan. Mohon menjalani tugas-tugas yang lain Tuan. Terima kasih Tuan. Keluar baris. Assalamualaikum Tuan. Saya mohon pemandang dari Sekolah Rendah Islam Hidayah. Siap jalani ujian tugas kenaikan pangkat saja Tuan. Asas berangkat 3. Tumpuk petapak. Base. Terima kasih. 1. 2. 3. 4. Base. 5. 6. 7. 8. Elak guna satu. Base. Bersedia. Serang. Base. Elak guna dua. Base. Bersedia. Serang. Base. Elak guna tiga. Base. Bersedia. Serang. Elak guna empat. Base. Bersedia. Serang. Elak guna lima. Base. Bersedia. Serang. Base. Elak guna enam. Base. Bersedia. Serang. Base. Elak guna tujuh. Base. Bersedia. Serang. Base. Gerak satu. Base. Bersedia. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sekarang tuan, saya mohon bawa anda selesai menjalani ujian. Base. Mohon menjalani ujian-ujian lain, Tuan.